Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, jam di laptop saya menunjukkan 9.59 minit pagi. Okey. Pukul 10 pagi maka candle H1. Okey, dah pukul 10 pagi. Candle H1 telah siap, telah selesai. Okey, kalau kita rujuk di sini tuan-tuan, apa yang kita nampak sama-sama adalah tiga kotak, yang mana ketiga-tiga kotak ni mempunyai pair yang sama, iaitu UCAT ataupun USD Canada. Di sebelah kiri sekali adalah daily, di tengahnya adalah H4 dan di kanannya adalah H1. Okay, first, kenapa saya nak menggunakan tiga kotak? Okay, dalam menggunakan kaedah multi time frame, perlu ada sekurang-kurangnya tiga kotak untuk nampak sangat-sangat selesa untuk nak melihat pergerakan untuk hari ini. Ini lebih kepada trader harian. Yang mana hari ini kita nak tengok apakah peluang yang terbaik untuk kita nak entry. Okey, berdasarkan apa yang sedang berlaku di UCAT, kalau kita rujuk kepada daily, okey, dari segi trend tuan-tuan, trend ni jelas menunjukkan bahawa candle-candle UCAT di daily ni semuanya berada di, ni kena-kena tuan-tuan, semua berada di bawah garisan MA50. Bermaksud market di daily untuk UCAT dalam keadaan downtrend. Okay, to trend bukan entry. To trend nak kena, maknanya bila kita nampak downtrend, entry yang terbaik pastinya adalah sell. Dan jika kalau buy, ia merupakan sebagai bacaan retracement. Okay, kita dah clear untuk daily. Dan kalau kita rujuk per daily juga, saya besarkan kotak daily ni. Okay, kita nampak tuan-tuan, candle biru ni untuk yang siap pada pukul 5 pagi tadi. Dia dah naik daripada kawasan bawah ni, yang mana candle ni tuan-tuan adalah zone-zone. Ini nama dia kawasan-kawasan berhampiran dengan lobby binding, consider market dalam volume buy lah di daily. Dan yang 5.10 ni adalah kawasan-kawasan terendah. Kawasan-kawasan daily terendah. Ini adalah lobby B. Di daily merupakan kawasan untuk entry by the weekly. Ini zone dia lah. Zone untuk weekly, minggu ni. Zone untuk hari ni. Okay. Sekarang, candle dah mula naik. Dan kalau kita lihat dengan lebih jelas, apa yang kita nampak adalah di 4 jam, kita dah nampak candle engulf. Bullish engulf. Candle tutup di dalam BB dan ada bullish engulf. Bermaksud ni memang tanda-tanda untuk kenaikan dekat sini, ada kekuatan dekat sini. Jadi di dalam candle 4 jam ni, tuan-tuan, yang akan membelikan perjalanan kenaikan ni adalah bacaan-bacaan momentum buy di H1, sebab ini adalah bacaan intraday. Okay. Dan bila kita rujuk, semalam telah pun ada bacaan momentum buy di H1. Ni. Okay. Momentum buy ni tuan-tuan yang membelikan perjalanan daily. Maksudnya, bila berlaku momentum buy di H1, bermaksud zone-zone terendah daily di sini telah pun beli. Okay? Dan apa yang berlaku semalam, ada bacaan momentum buy, ada re-entry buy. Dan hingga sekarang, ni ada bacaan momentum buy, tuan-tuan, ni masih dalam keadaan re-entry buy. Okay. Bagi sesiapa yang katakan nak entry, sebabkan ada re-entry buy di H1 ni, saya tak galakkan lah. Pasal apa? Pasal trend dah mula lemah untuk naik, tuan-tuan. Kenapa dia lemah atau bagaimana kita nak detect dia lemah? Okey, satu perkara yang jelas adalah dalam kefahaman multi time frame. Bila time frame besar, contohnya di sini, tuan-tuan, dalam keadaan-keadaan ni mana candle ni, saya besarkan sekali lagi. Candle ni berada ni zone. Ini tadi saya tandakanlah zone-zone re-entry body daily. Ni kawasan-kawasan terbaik buy lah, yang terendah. Ni pun dah lepas malam. Dan bila zone-zone re-entry buy di daily, dia punya market hilang volume buy ni di 4 jam. Ini sebenarnya zone market dalam volume buy. Market dalam volume buy adalah sebarang candle yang tutup di dalam BB, jadi market dalam volume dah. Bermaksud tidak ada kekuatan nak jatuh. Ini dia turun, tuan-tuan. Okay, jatuh. Dulu, kalau sesiapa melihat ni macam momentum dan menunggu re-entry sell di sini, tuan-tuan, memang dia kena. Pasal apa? Sebab kalau kita hanya fokus pada 4 jam tetapi tidak fokus pada daily, selalu trend bimbing akan terkena lipat lah. Sebab kita mesti tahu di manakah kawasan yang terendah setiap hari dan di manakah kawasan yang tertinggi setiap hari. Itu penting.
Okey. Di sini market dalam volume buy dan kita nampak satu angle buy tuan-tuan kat sini. Dan biasanya kalau kita nak nak membelikkan angle ni sebenarnya boleh gunakan BBMA. Okey, kita nampak angle di H4. Untuk H4, ia akan membelikkan angle H4, dia punya pasangan H4 dia ataupun pasangan multi pasangan full structure adalah di M15. Di M15. Yang ni saya katakan daily punya re-entry yang akan validkan full structure-nya adalah di H1. Nampak tak? Daily dengan ini daily zone-zone re-entry by daily ada baca momentum by di H1. Ni kalau kita nampak engkaf di H4 yang akan membalikkan re-entry by di daily yang validkannya adalah momentum by di H1. Ini pula kita nampak bacaan engkaf di H4 yang membalikkan kenaikan di sini adalah momentum buy di M15. Saya buka ni sebab saya besar kan. Kita lihat di M15. Okey, dah eh. Okey. Ini bacaan-bacaan momentum buy. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan selalu menggunakan entry-entry di M15 tuan-tuan, biasanya kita akan mudah terkena. Pasal apa? Kalau kita fokus sampai kecil, tuan-tuan nampak dia bacaan momentum buy. BB flat, lepas tu ada BB kembang. Faham tuan-tuan nampak bacaan momentum sell. Aha, ingat dia naik jatuh, tapi dia naik balik. Sebab tuan-tuan, kekerapan. Kenapa? Kekerapan untuk time frame kecil muncul di bacaan ekstrim, market alarm volume, arah kukuh, re-entry dan momentum. Kekerapan dia banyak setiap hari. Dan bila dia banyak, dia akan mudah untuk mengelirukan. Ini memang sifat dia. Ini memang sifat dia. Jadi kalau kita menggunakan TM kecil, kita mudah untuk tersilap. Itu sebab saya tuan-tuan trading biasanya saya akan menggunakan daily, menggunakan 4 jam dan menggunakan H1. First saya mesti take zone. Ini zone-zone di daily terbaik buy. Untuk hari ini sebenarnya saya mencari zone tertinggi. Di hari ini saya menunggu sell sebenarnya. Okey. Untuk perjalanan kembali perjalanan H1, kita nampak di H1 ni momentum, tuan-tuan nampakkan candle eh. Ni betul nampak range buy betul eh. Tapi saya tak cadangkan buy. Tak apa, sebab apa sekarang? Nampak tak EMA 50 ni? Dah mula rapat. Actually low B, mid BB ni mid BB. Mid BB dah mula rapat dengan EMA 50. Nanti apabila kita nampak EMA 50 berada di bawah mid BB, tuan-tuan, candle-candle ni biasanya akan lebih ke dalam BB. Bermaksud tidak lagi ada candle-candle momentum buy. Inilah zone-zone market long volume namanya. Bila ada candle-candle mula tutup di dalam BB, dia naik betul. Okay. Candle ni lebih tinggi pada candle ni nanti. InsyaAllah dia naik. Tetapi candle yang naik ni dalam BB. Sedangkan yang rendah ni di luar BB. Jadi candle dia lemah. Yang lemah di dalam market long volume. Macamnya ni lah diturun kan. Turun. Tengok nampak dia masuk ke dalam. Walaupun dia sedikit rendah daripada ni, tapi candle ni lah di dalam BB. Dalam BB tengok, dalam BB dah dia jauh pada low BB. Inilah kawasan-kawasan MHB buy. Jadi dia nak terbalik tentu yang kita tunggu hari ni. Dia nak terbalik untuk membuat MHB sell. Okay. Untuk daily hari ni, saya menunggu untuk kawasan-kawasan break into sell di daily. Dan di 4 jam, saya menunggu kawasan market dalam volume sell di kawasan sini. Ni nampak? Ni MHB sell. Ni MHB sell. Kita nampak jelas. Ini yang saya tunggu hari ni. Jadi untuk lihat full structure di H1, tanda-tandanya adalah apa? Adalah EMA 50 ni di bawah MBB dan jarak di antara EMA 50 tuan-tuan makin lama makin rapat dengan low. Low ni akan naik. Tu tanda-tanda ni kenaikan dari ujung dan kita mula mencari zone-zone entry sell lah untuk hari ni. Okay? Dan sebenarnya dia terbalik macam yang 2 hari lepas lah nampak dia jatuh. Dan ketika dia jatuh, tak nampak. Nampak tak EMA 50 di atas MBB? Ni momentum sell. Usahakan mana momentum sell. Okay, yang ni momentum sell. Ini momentum sell. Pak, ketika dia momentum sell, EMA masih di bawah mid BB. Kemudian EMA berada di atas mid BB. Tuan-tuan nampak dia buat momentum terus. Dan bila candle-candle mula tutup dalam BB kan, ini makin dalam volume buy. Tuan-tuan akan nampak jarak antara EMA dengan mid makin jauh. Tapi jarak top dengan EMA makin rapat. Akhirnya dia bertemu. Nampak tak bergerak? Inilah perjalanan trend sebenarnya. Ini yang kita, benda ni juga kita nak tunggu di sini tapi dalam keadaan terbalik lah sebab kita nak ambil peluang sell. Okay, so untuk hari ni hari Jumaat, saya menunggu untuk peluang sell iaitu fokus untuk low BB rapat atau bertemu dengan MA50 nanti.
Biasanya UKIT, tuan-tuan, UKIT adalah bank yang mana aktif belah malam sebab UC dan Kanada bank-bank buka waktu malam kan, waktu Malaysia malam. Jadi kita sabar menunggulah. Jadi secara asasnya, zon-zon interest lah di kawasan-kawasan di sini. Ha, di sini ataupun kalau pergi ke daily ni nampak 5-10 high. Jadi itu fokus kita. Bagi sesiapa yang dah buy semalam belum TP, tuan-tuan boleh, mungkin boleh nak menunggu sehingga MA50 di bawah MABB dan tuan-tuan boleh buat decision untuk TP. Dan bagi sesiapa yang nak buy, saya nasihatkan this is not the this tempat ni bukan terbaik untuk nak buy lah. Sebab kita menunggu harga tertinggi dan hari ni kita fokus untuk sell sebenarnya untuk UKIT. Itu yang saya nantikan. Moga sedikit penjelasan dan juga pengusian ni dapat memberikan tuan-tuan penjelasan tentang apakah yang sedang berlaku, apakah yang dijangkakan berlaku pada PUK. Dan tuan-tuan boleh gabungkan dengan ilmu masing-masing lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.